Hey guys, selamat datang di channel Septian DC. Di video kali ini aku akan bagikan video mengenai cara mengatasi Google Play Store tidak bisa dibuka. Ya, untuk caranya itu seperti ini. Kalian buka pengaturan di HP kalian. Lalu kalian scroll. Kalian pilih yang manajemen aplikasi. Nah, jika sudah, kalian cari ya Google Play Store. Nah, kalian klik aja. Di sini kalian klik yang penggunaan penyimpanan. Lalu kalian hapus cache ini. Nah, terus kalian coba buka Google Play Store apakah bisa dibuka atau tidak. Kalau masih tidak bisa, itu kalian buka aja browser di HP kalian. Nah, jika sudah buka browser di HP kalian, lalu kalian update aplikasi Google Play Store di HP kalian. Caranya itu gini. Nah, kalian update aja ke versi yang terbaru. Ini tunggu aja prosesnya sampai selesai ya. Jika sudah, kalian klik aplikasinya, APK-nya maksudnya. Lalu kalian klik install dan kalian tunggu aja proses memasangnya. Kalau tulisannya udah APL terpasang gini, berarti Google Play Store sudah berhasil diupdate. Kalau sudah, kalian klik selesai. Lalu kalian buka Play Store. Apakah bisa? Dan Google Play Store sudah berhasil dibuka. Ya, jadi begitulah cara memperbaiki Play Store error. Ya, mungkin video ini bisa membantu kalian yang sudah mengalami masalah Google Play Store yang tidak bisa dibuka.